crashed in an airplane. Better chance you're gonna buy it at the mall. But it's a 23 or 4-to-1 that you can fall in love by the end of this song. So get up, no I'm never gonna let up. So you might as well sing along. Lagu tu perhatikan. The odds are that we. Okay, suara, mana suara ni? Okay, naikkan sikit suara. Hari ni saya nak try pakai Wukong. Baru kali keempat try pakai Wukong. So, tengoklah, item pun tak tahu nak beli apa lagi sekarang ni. Lifesteal tak kot. Konon crew tak nak tengok recommended item. Tapi, tak apa. Lagipun saya buat video ni pun untuk nak tengok juga apa item-item bagus untuk Wukong dalam aram dan dalam normal. Saya tahu basic-basic je lah. Q, W, E, R tu tahu sikit-sikit lah. Combo-combo masih tak tahu lagi. Mana first, mana last, itu nanti saya akan study jugalah. Saya suka aram, pasal aram ni kita boleh try banyak-banyak hero-hero yang baru. Wukong memang tak akan pakai kat normal. Ramai sangat orang guna Wukong. Merata-rata. Okay, cuba push. Tak tahulah saya roll apa sebagai roll apa saya nak guna Wukong ni. Wah lama. Kenapa dia masuk? Ah matilah aku, matilah aku. Ah dah sibuk aku kat. Ah mati dah. Dapat gaya dia aku akan mati banyak kali lah dalam round ni. Nasib baik aku terdapat first blood. Aku beli damage dan critical. Pasal rasanya Wukong ni banyak guna damage kot. Rasanya saya beli barang ni pun entahlah, nak beli tank ke tak, nak beli damage ke tak. Nanti korang beritahu lah dalam komen Facebook ke YouTube ke. Tak berani nak masuk. Ya saya tahu W saya boleh buat untuk camouflage, untuk sembunyikan diri. Nak check dalam bush senang. Macam tu. Alamak, oh fail. Ah, dang mati. Kalau team ni pro, aku boleh dah menang. Selalu saya punya taktik, kalau saya tak reti nak main hero tu, saya akan ambil dia punya CS saja. Saya tak akan ambil, tak nak ambil kill. Langsung tak nak ambil kill kalau boleh lah. Macam SP lah senang cerita, tak nak ambil kill. Nanti kill bagi kepada orang yang betul-betul nak gunakan gold. Saya ambil CS je. So CS boleh, saya beli barang sikit. Tak tahulah CS lagi penting ke kill lagi penting. Ada orang cakap CS lagi penting, tapi kill lagi banyak kasih duit. Tadi yang perlu nanti. Alamak, macam nak masuk, macam tak masuk. Team ni ada banyak damage. Benda S tu nampak macam pro je. Nama-nama pun saya tak tahu sangat. So jangan marah lah. Ya Aero tu tak tahu siapa yang pegang Aero warna merah tu. Okay, nak masuk tak boleh. Sekarang ni selalunya macam masa tu saya pernah main. Kalau macam sekarang ni semua tak boleh nak lawan. So sekarang ni ambil CS ni dulu. Ambil banyak duit, kumpul, farm dulu banyak. By the way, aku bukannya reti main LOL. Aku bukannya professional, aku bukannya pro. Aku main just for fun. Aku main LOL, aku main Dota. Itu je kot dengan Minecraft. Itu je lah. Maksudnya yang jenis-jenis fighting-fighting hero lawan hero ni. Memang LOL dengan Dota je lah. Itu pun tak selalu main Dota. Sikit-sikit je. Nanti saya cuba jugalah buat Dota punya video. Pasal saya kalau boleh nak buat video. Nak bagi orang study sikit macam mana yang perlu saya buat. Perlu tak, yang tak boleh, tak payah buat benda lah aku cakap ni. Yang aku kena buat, yang aku tak boleh buat lah, macam itulah. Selalunya dalam LOL saya akan ambil Thresh ataupun Riven ataupun Maokai. Hero-hero yang tak ramai orang guna. Saya ambil Thresh sebagai SP. Thresh, Blitz Strike, itu semua SP lah. Kalau Riven selalu saya tak ambil normal, saya ambil Riven saya ambil normal sahaja. Aku merepek dah. Tak aku mati. See? 3-1 that means aku mati seorang, dia orang mati 3. 3-4. Salah. 1-4. Aku merepek. Susahlah nak main sampai record. Pending kepala otak. Aku tak boleh brain. Okay, sekarang aku nak ambil ambil tu kot. Tak. Alamak. Lifesteal lah. So nanti pukul minion dapat health sikit.
Oh, ada orang hidup mati lagi. Alamak, macam pro je team ni. Boleh yang menang. Bukan pasal aku pun menang, tapi yang penting menang. Kalaulah aku dapat Blitz Strength dalam Aram, memang aku akan tengok serikot lah. Pasal aku suka gila Blitz Strength. Aku suka hero-hero yang boleh tarik. So nanti boleh lah bunuh diorang dengan cepat. Macam Thresh pun boleh, tapi Thresh lagi bagus dalam normal kot. Dalam Aram tak boleh sangat. Pasal dia stand, memang dia punya tarik itu stand. Tapi tarik dia tak panjang. So itu lah macam telah, macam malas sikit. So, alamak, kuang hajar aku punya ulti. Aduh, hey. Tak tahu pula dia boleh buat aku macam tu, dia cancel kan. Aduh, hey. Okay. Oh, come on. Yang penting aku mati dulu, itu je aku tahu. Dua, satu, dua. Come on, jangan. Ada kan. 2-3, damn it. Alamak. Saya cakap macam tu je, jap. Beli dia. Ke tapi yang ni boleh beli ni. Okey. Tak ada apa cakap. Saya akan kira macam bola tu 2-1, 2-2 tu. Itu masa dalam team fight berapa team mana yang paling banyak kill. Yang penting kill. So saya akan kira team kita dapat lebih ke team dia dah lebih. Kalau team kita dapat lebih, maksudnya tak fail lah. Kalau tak fail lah maksudnya. Harap-harap korang faham lah apa aku cakap ni pasal main sambil record. Bukan benda yang mudah. Saya record kat CC. Komputer kat rumah tak boleh bawa, asyik overheat ya. Internet kat rumah pun tak boleh bawa pasal bukan internet unify. Jangan tanya kenapa aku tak boleh unify. Dan Alah, siut lah. Jangan mati. Come on, please. Ulti dia terbaik. Aku suka ulti dia kat Aram. Pasal boleh kill banyak. Okay, aku cuba. Pasal aku punya Q dia boleh slow kan, mana tahu sempat kill kan. W aku bagus untuk farm, untuk minion. Aku boleh kena stun dah kat situ. Tak tahu pula, aku ingat kat dinding je boleh stun. Q aku boleh slow kan, W aku boleh untuk minion yang paling bagus lah. W lah, E aku. W untuk check bush lah, apa lagi. Ataupun lagi, cuci lah kerja aku. Jadi macam SP. Ulti aku tak faham sangat lah sebenarnya ulti. Ya aku tahu ulti aku. Okay. Macam itu je lah aku tahu, dia boleh stunkan orang. Patut aku mati. 2-1. Oh, come on. Nice lah. Kau dah kill. One more. Last hit. Okay, nice. Ace. Dapat ace. Memang pro gila ada orang. Busy typing. Pasal aku tak nak lah pula jadi root ke apa ke. Beli sikit health boleh kot. Wow, gila lah. Okay, kau. Dia orang push habis. Pasal masa ace tu lah kita nak kena push. Pasal Aram ni bukan macam normal. It's unexpected. Rasa macam boleh kalah, tapi tiba-tiba boleh menang pula. Itulah Aram. Selalu juga main Aram ni, tapi masalah dia tu lah, internet kat rumah tak boleh, komputer asyik overheat dia. Op. W. Okay. Itu je lah kerja aku. Macam kat situ aku mula Q terus. Pasal nak cepat sikit. Clearkan wave. Tak tahulah benda tu bagus ke tak bagus, tapi yang penting clearkan wave. Wow. Asal. Tak boleh, panggil lah dulu. Ping ke apa ke. Dia berkala Aram, kebanyakan dia tak banyak chat. Semua dia terus fight. Kalau normal boleh sampai borak apa khabar sekali kan. Aku tak apa-apa minat sangat lah update ni. Pasal minion ni dia keluarkan particles untuk tembak dia kan. Kesianlah kepada orang-orang yang internet slow ni. Yang internet slow pula, yang komputer slow ni. Tak boleh bawa sebab kita tak boleh bawa ni kan. Boleh ke turn off benda tu? Tahu lah. Kalau boleh memang terbaik lah. Macam Minecraft kan, turn off particles. Jadi kita boleh push sikit kot. Dah ada orang tank. Tak ada orang tank lagi. Sikit lah, ada seorang tu tank sikit. Mati. Nice. Siapa suruh pergi seorang-seorang? Kau kena gambang. One more. Alamak, selamat ke? Tak boleh. Tak apa, yang penting satu dah mati. One more nak mati. Nice. Dua. Tak ada orang mati. Nice lah. Macam main bola sepak tak? Aku boleh jadi komentar bola sepak sekarang. Lagi satu nak mati. Tak ada.
Wow. Aku tak tahulah kenapa kalau dia ada ops tu kena tak boleh kill lah. Dia immune kot. Ah. Oh, B. Come on, B. Aku main random ni, aku tak main dengan member kat sisi. Alah. Oh. Damn. Kalau kau tengok chat aku macam pelik sikit, tu maksudnya aku tengah mabuk tu. Pasal kepala otak dia aku nak record, aku nak cakap, aku nak typing, nak fikir, tak pernah guli hidup ni. Boleh jadi brain twister. Brain teaser. Tak lah. Okay. Video series-series macam ni memang akan lama sikit lah. Pasal Arab ni paling short, paling pendek pun dalam setengah jam. Itulah paling pendek yang aku pernah main. Normal lagilah lama. Tak tahulah nak record normal ke tak. Takut orang tak tengok, panjang sangat kan. Tapi tak apalah, kita akan buat satu topik macam Minecraft. Kita akan borakkan mana kita boleh borak. Dan saya cuba record record video lain dan record suara lain. Nanti tak adalah otak macam macam saya rasa lah. Saya selalu tengok Saikuno punya video. Rasanya lah Saikuno dia record gameplay and record suara dalam dalam hari yang lain. Mesti lah dia nak fokus kan dia punya game. Tak adalah jadi busy berborak sampai lupa nak lawan. Cinta lah kan. Okay. Aku punya heal dah masuk. Heal bukan aku nak guna untuk diri sendiri, aku tengok team lain. Pasal aku kalau mati tak kisah. Aku tak kisah mati, aku tak kisah tak dapat kill. Yang penting SP dan ADC ke siapa-siapa orang lain dapat gold untuk beli barang. Itu yang penting. Rasa macam nak edit dia. Macam benda-benda macam ni aku nak fast forward dia. Tapi tak boleh lah. Malas. Ambil. Come on, tolong aku. Oh, dia dah masuk. Come on. Lambat sangat aku ni. Okay. Come on. Dua, satu. Oh, S dapat. Come on. Tak boleh. Kau miss. Ace. Habis lah, tower tu down lah. Memang down dah habis lah. Tak boleh buat apa. Kita beli. Boleh lah, sedang sikit lah lagi. Okay, come on. Aku tak nak kalah. Ni first time recording. Ni video pertama aku akan upload. Aku tak nak. Tak nak kalah. Yang menang pun bukan sebab aku. Aku just tolong. Aku SP. Apa-apa hero pun aku dah buat SP. Aku tak adalah semua hero SP, aku tak beli lagi semua. Tapi adalah macam aku ada Blitz Strength, aku ada Thresh, aku ada Sona, aku ada Nami. Sekarang yang aku guna ni Thresh dengan Nami lah. Pasal Nami aku suka dia boleh heal dia. Dia boleh dia boleh W dia boleh sakitkan orang dan heal kita. Kebanyakan orang heal diri sendiri. Tapi aku lagi suka kenakan orang tu dulu, kita damagekan orang tu dulu, baru balik heal ke kita. Pasal itu nanti dia kasih lebih banyak heal. Setahu akulah. Aku bukan professional, aku just tengok. Aku tak banyak baca, tak banyak pergi forum, tak banyak pergi apa. Itu pasal saya upload video kat YouTube. So korang boleh komen dan aku baca terus. Tak adalah kena baca berjela-jela. Rasa macam dia orang macam nak masuk tau. Aku takut dia boleh nak masuk ni. Aku takut nak masuk. Aduh, sikit lagi. Dah tak ada dah. God dang it, boleh dapat ni. Farm, itu benda penting. Kita farm dulu, nanti kalau mati, boleh tu dapat. Okay, sekarang minion kita. Oh, ambil. Nice ass. Skill naik. Aku naikkan E dulu. Masa aku tak tahu nak naikkan apa. Ya, macam aku cakap lah, aku tak pernah guna Hidori. Aku rasa 3 kali je aku guna Hidori. Itu pun berapa lah, bukan 2 hari, berapa bulan dah. Itu pun dalam Aram juga kot. No. First aku dapat kat Aram, then aku beli, then aku pakai sekali untuk AI. Boleh kot. Tak boleh. Ingat ada. Oh, dia masuk.
okay, okay, okay. Come on, come on, come on. Ah, yeah, but okay, okay, okay. Come on, come on. Dua, dua, satu. Double kill. Nice, nice, nice. Ah, it's okay. Ambil heal, patut masuk balik, masuk balik. Oh, dia tank gila bab. Tak yalah. Nice lah, satu tower down, banyak kill. Jual lah. Mesti korang macam face palm gila. Asal kau jual balik sel benda tu. Sekejap, sekejap. Cuba jual. Kau lebih F. Ya. Aku nak cuba guna Riven punya style. BS sword. Oh, siapa shutdown? Shutdown kat Adam ni lain sikit daripada shutdown kat normal. Pasal kelebihan dia ialah dia mati. Tapi kekurangan dia, dia akan boleh beli barang. Boleh beli barang. Survive. 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 Okay, okay. Hidup. One more, one more. Pop. Yay. Jadi bait. Okay, okay, come on, come on, come on. Kill, 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 kill that mother. Woo! Tiga kali bait. Tiga kali bait. Aku selalu cakap kat member aku, aku tak suka cara secondary record dululah. Pasal dulu dia guna microphone murah tau, dengar suara pecah segala. Tapi sekarang aku yang menjerit. Aku tak tahu. Aku tak tahu suara pecah ke tak pecah ni. Nyawa aku memang memang banyak. Okay, bait lagi satu. Tak tahu dapat tak dapat. Okay, stun dia sikit, stun dia sikit. Nice, dapat kill. Wow, dapat. Nice lah. Ah, sekarang B. Dia pun korang tak ada. Gila. Oh, itu. Gila, tank siap. Oh, lama, lama. Aku tak tahu nak fokus kamera pada satu ni. Aku jadi cameraman. Oh, okay, aku tahu. Kalau kat situ mesti tak boleh kena apa-apa. Atas bawah, atas bawah. Aku hidup. Dia boleh dapat tak? Dia boleh dapat tak? Aku rasa... Yang penting nyawa dia orang jatuh. Pasal dia orang susah nak regen. Aram ni memang lain. Itu pasal item build untuk Aram pun lain. Nice lah. Nice bait. Go, go, go. Terkejut aku. Blah, blah, blah. Aku nak blah, aku nak blah, aku nak. Dia pula menang. Salah aku. Sorry guys. Sorry, sorry, sorry. Siapa nama diorang? Alah, bukan diorang tengok pun video aku. So, sorry. Tak boleh barang apa pula ni. Oh, okay juga boleh slowkan diorang eh. Tank pun tank juga. Tapi jadi tak apalah, aku beli ni. Ha? Tower down? Come on, come on. Semua hidup, semua hidup. Ulti semua up kan? Rasa ni lah. Okay. Yang penting slowkan dia kau. Nice, nice, nice. Aku sebenarnya sibuk nak KS tadi. Okay, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, tak apa. Tak ace pun yang penting aku boleh dapat. Pop, see? Aku dia Q dengan Q dengan E aku guna untuk attack minion. Itu yang penting. Tower, tower, tower. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak apa, tak apa, tak dapat, tak apa. Pop. Okay, inhibitor, inhibitor, inhibitor. Inhibitor, inhibitor. Nice, dapat. Terus, 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 terus. Nice, wow, 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 gila dia. Tak mati lah. Oh, dia tak mati lagi.
Aku nak cuba kill tapi dia dah mati, so aku tak tahu buat apa. Aku yang mati, aku yang mati. Tak apalah, jadi bait lah. Boleh ke dia orang kill tu? Boleh ke? Oh, dia guna yang hantu tu. Oh, nice. Nice, 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 nice. Ah, tak dapat. Tak apa, tak apa. Balik, balik, balik. Yang hantu tu aku tak apa-apa faham sangat nak guna sebenarnya. Ya, aku tak pernah beli lagi hero tu. Wow, nice lah. Dapat kill. Eh, tak apalah. Ah, yes. 3, 2, 1. Clear. Minion semua hilang. Salah satu kelebihan S. Boleh lah. Oh. Aku salah beli. Aduh. Aku nak beli berdarit. Bodoh. Telah. Tak apalah. Nanti aku kumpul balik aduk tu. Tengok nak beli. Bodoh juga kadang-kadang. Okay, yang penting kita attack yang belakang sekali. Pasal dalam satu wave yang paling lemah. Ya, aku cakap lemah yang attack eh. Yang paling lemah yang depan sekali yang melee tu. Wizard belakang yang paling sakit. Yang kedua paling sakit. Yang paling sakit mestilah yang tank tu. Apa dia nama dia? Yang bulldozer. Apa aku cakap ni? Oh, ada orang nak mati. Ada orang nak mati. Oh, aku dapat kill. Hey! Tak nak. Aku tak nak kill. Aku nak SP. Dalam apa-apa jenis mode ah, aku main aku nak SP. Aku nak SP. Aku tak nak kill. Kalau aku dapat SP rendah, itu rasa macam aku fail lah tu. Ada orang SP lagi tinggi, dia aku macam god dang it, aku SP rendah. Macam tu lah. Rasa macam boleh menang. Dua-dua tower tengah-tengah sudah hilang. Wow, wow, dia masuk. Aku tak berani nak masuk. Aku pun tak reti, aku dah bukong. Tapi aku paling pelik dalam community gaming ke community anime ke apa, suka sangat bergaduh di antara diri sendiri. Suka sangat. Bukan sikit, suka banyak. Tak apalah. Yang pernah aku kau ulti aku lagi. Oh shit, ada orang tertinggal. Uyo, banyak. Dapat tu. Okay, yang aku cakap tadi, community anime, community gaming memang selalu gaduh pasal ni lah. Dia orang macam dah cakap ah, pasal anime. Anime selalu gaduh pasal anime mana yang best. Macam orang cakap Naruto best. Itu salah satu ni lah. Lepas tu dalam gaming pula, orang akan lawan. Oh, PS2 best. Oh, PS4 best. Oh, Xbox One best. Macam tu. So macam dalam gaming online pula, dia selalu ni akan lawan antara Dota ataupun LOL. Dota best, LOL best, Dota best, LOL best. Macam tu. Okay, dua-dua tu sebenarnya nak sama. Dua-dua tu sebenarnya nak sama. Aku nak terangkan pun tak boleh. Pasal nantilah aku akan terangkan lagi. Yang ni just nak cakapkan sikit je lah. Macam buat apa korang nak bergaduh antara di sini? Dua-dua game online. Dua-dua macam benda yang kita suka. Tak payahlah kita nak bash sangat. Itu aku pelik tu. Apa yang ni aku tak tolong pun. Aku boleh bercakap. Pasal aku tak ada benda dah aku nak buat. Aku dah salah beli barang lah. Aku dah give up gila tadi. Eh, aku dapat kill. Aku tak perasan. Come on, come on, come on. Down tower. Nice, satu tower dah dapat. Okay. Saya balik, kita tengok. Okay. Ni kita juga dah up, kita dah up. Ah, tak sempat lah, tak sempat. Dah tank sampai lagi. Oh, elevator diorang pun dah up dah. Dia ignite. Hmm.
Wow, bunyi apa tu mic tiba-tiba macam tu? Itulah, aku tak reti sangat. Aku tak tahu barang apa ni. Magic Resist ke? Magic Resist kot. Banyak benda magic ke dia orang? So, come on, come on, come on. Yes, semua dah up. Kelebihan mati Ace. Semua hidup serentak. Janganlah solo. Aku tak boleh tolong nanti kan. Tak tahu nak buat apa. Aku nak tolong pun aku tak tahu nak tolong apa ni. Aku suka gentak dia. Gentak satu macam gentak orang nak berperang. CS, ambil CS. Okay, bunuh kan. Bunuh yang besar, bunuh yang besar. Wow. Oh, ada orang nak mati, ada orang nak mati. Ulti sikit. Ah, tak payahlah. Ulti. Alamak, tak boleh lah. Aku mati. Oh, you. Boleh ke tu? Boleh ke tu? Alamak, tak boleh tu. Tak boleh tu. Alamak, tak boleh lah. Lari. Okay, nice lah. Dapat lari. Haha. Bagus lah, S Pro gila. Jangan mati sudah. Alah, kau jangan. The hell happened there? Macam mana dia boleh batik? Thornmeal. Mesti Thornmeal dia. Mesti Thornmeal. Kalau tawa dia rasa tak Thornmeal? That's a good question. Kalau dia pakai armor Thornmeal, lepas tu dia tawa attack dia, tawa tu jatuh tak health? Kalau gitu, kalau betul lah, kalau betul lah macam tahu itu boleh jatuh apa tu up, jatuh health. Lagi bagus aku beli tank aku jadi pakai Thornmeal. Oh, epic miss. At least he tried. It's okay juga aku pakai Thornmeal ke Aram. Mr. Tank nak masuk dulu. Oh, okay. Aku nak tolong tak boleh. Dia orang nak fokus aku. Okay, aku nak mati. Yes, aku nak terus slow kan. Ulti tak kena. Yes, aku punya hantu tu dia pusing. Kenakan dia. Lepas tu Tuan Mei kena kat aku balik. See the logic? You see the logic there? Nak berkill pula. Boleh ke ni? Jangan. Boleh lah. Aku nak beli Mikhail tu lah. Kalau aku sempat, aku boleh kasih health kat orang. Walaupun aku tak guna banyak mana. Aduh, satu dah jatuh. Wow. Come on. Oh, dapat juga tu. Macam tak ada harapan dia. Boleh ke tu? Tak apa. Halau dorang. Bagus. Dia tak ambil bait. Kadang-kadang orang fokus sangat. Macam dia pergi, okay, aku nak kill. Dalam ini ni yang kalahkan kita orang. Boleh katakan aku ni tank juga. Kira tank lah tu. Nanti. Okay. Check bush. Tak ada check bush je, tak apa. Wait, okay. Nak wait ke? Fish. Okay, aku back. Tunggu team. Dia pun dah hidup sikit dah tu.
W terus. Oh, fokus. Pukul aku, pukul aku. Nice lah, Inventor pun nak spawn balik dah. Semua dah ada? Okay, the whole gang is here. Macam mana ni? Siapa nak start dulu? Of course, Mr. Tanky Tank. Oh, tak kena. Oh, ada orang mati, aku nak mati. Oh, dia pakai dia punya barang suit itu. Aku nampak ada apa aku nak buat. Ah, oh, yang tank mati pula. Macam mana ni? Aku nak mati. Yes, dapat lagi. Go, 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 go. Go, go, go. Eish. Come on, man. Come on, man. Jom, 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 jom. Boleh kasih aku tak? Thank you. Aku nak, aku nak, aku nak. Tak payahlah, aku nak cepat. Okay, aku check, aku check. Aku check tengok siapa yang ada hidup. Thanks, S. S, masuk dulu. Nice. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Eh, macam mana menang ke? Macam mana menang ke? Come on, come on, sikit lagi, sikit lagi. Oh yeah, victory. Thank you kepada semua yang tengok. Thank you yang mainkan aku kerana perlu sangat. And I will see you later.